Seorang wanita tewas tercebur sumur setelah nyaris diperkosa oleh seorang pria berinisial NP 41 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan WR Supratman, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu. Pelaku sempat menunggu kemunculan korban dari dalam sumur selama 1 jam. Tersangka sempat berpura-pura mencari korban yang hendak diperkosainya, kemudian kembali bekerja ke sebuah kafe. Kapolres Labuhan Batu AKBP Deni Kurniawan mengatakan awalnya tersangka dan korban tidak saling mengenal. Tersangka bertemu dengan korban pada Minggu 4 Oktober 2020 pagi sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kepada tersangka, korban mengaku ingin menumpang mandi lalu dibawa ke rumah orang tua tersangka tak jauh dari Tugu Adipura. Pekerja di sebuah kafe tempat tersangka bekerja juga sempat menggelarkan tikar untuk istirahat korban. Dalam rumah tersebut terdapat orang tua dan adik tersangka yang mengetahui kehadiran korban. Dikutip dari tribunews.com, Rabu 7 Oktober 2020, saat itu orang tua tersangka menyuruh adiknya untuk membeli gas. Saat itu korban sedang berada di dalam kamar mandi. Mengetahui rumahnya kosong, tersangka mengintip korban yang sedang mandi dan muncul niat untuk menyetubuhinya. Tersangka mencoba mendorong pintu yang ternyata tidak dikunci oleh korban. Ketika korban selesai mandi dan berganti pakaian, tersangka memeluknya dari belakang. Korban refleks menginjak kursi pendek lalu masuk sumur. Selama kurang lebih 1 jam, tersangka menunggu di dalam kamar mandi. Kemudian keluar dan berpura-pura menanyakan korban ke sang kakak. Setelah berpura-pura mencari keberadaan korban, tersangka kembali ke rumah dan pada malam harinya sempat bekerja seperti biasa. Korban diketahui mengapung di dalam sumur oleh adik tersangka pada Senin 5 Oktober 2020, sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan, polisi turun ke lokasi dan mengumpulkan informasi. Kini NP sudah ditetapkan menjadi tersangka dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.